keperluan pesakit. Tuan Menteri. Kementerian sentiasa. Pendang bangun yang. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Menteri, Timbalan Menteri, saya nak sentuh tentang ubat melalui pos ini. Sebagaimana yang kita tahu, setiap ubat yang kita nak dispen kepada pesakit, kita mestilah mengetahui keadaan pesakit tersebut. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya memberi rawatan kepada mereka tanpa melihat ataupun mengetahui tahap kesihatan pesakit tersebut. Ini berbalik kepada ubat secara pos ni, apakah jenis rawatan-rawatan yang diliskan oleh kementerian yang boleh diberikan ubat secara pos? Kerana saya rasa setiap jenis rawatan itu dia mempunyai tahap pencapaian kesihatan yang berbeza pada masa yang berlainan. Jadi saya minta jawapan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendang di atas soalan yang dikemukakan. Ya, Yang Berhormat, selalunya ubat-ubat yang didispenskan melalui pos ini adalah ubat-ubat untuk pesakit-pesakit yang melakukan atau mendapat rawatan susulan seperti pesakit diabetes kencing manis, ya, di mana ubat-ubatan ini diberikan secara berkala dan teratur mengikut jumlah, ya, dan tempoh yang diperlukan oleh pesakit, Yang Berhormat. Dan berdasarkan rekod, ya, rekod kesihatan pesakit juga. Ya, kepentingan. Boleh minta laluan. Jadi izinkan saya Yang Berhormat. Sekecuaian. Kecuaian. Okay. Yang Datuk Yang Ketua, terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya sebenarnya membaca laporan jawatankuasa penyiasatan bebas kes kecuaian hospital ni. Ya, dan penemuannya sangat alarming, ya, dengan izin, agak membimbangkan. Ya. Saya petik, kecuaian akibat tidak mengikuti standard operating procedure 25.7%. Kesilapan mendiagnos penyakit 27.6%. Kesilapan memberi rawatan akibat tidak buat rujukan kepada pegawai yang lebih kanan ataupun pegawai pakar, itu 21%. Kecederaan pada organ dalaman semasa melakukan pembedahan. Sakit tempat lain, dia bedah tempat lain. Itu 25.7%. Peratusan ini tinggi, ya. Maksudnya, setiap kes ini 10, bagi setiap 100 kes itu 2 hingga 3 orang. Dan bila diteliti, apa puncanya? Beban kerja yang terlalu tinggi. Kekurangan kaki tangan, Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi jawab dan akui, ya, kes gelang patah. Sebenarnya bukan gelang patah saja, ya. Kurang komunikasi antara pegawai junior dengan pakar dan kemudahan perubatan yang tidak mencukupi. Ya. Dan apa langkah kementerian? Ya, saya percaya Yang Berhormat Menteri akan beritahu tindakan tata tertib. Tapi tak selesai masalah. Sebab ianya berkaitan dengan beban kerja yang tinggi dalam dewan ini. Antara ucapan awal pernah saya buat pada tahun 2008 ialah mengingatkan satu tempat tak jauh daripada Taman Melati. Di situ ada apartmen Kementerian Kesihatan. Apartmen yang kurang lebih keluasannya 800 kaki persegi, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Di situlah ditempat doktor-doktor pakar, doktor biasa sampai kepada kaki tangan awam, kaki tangan am. Daripada pegawai rendah sampai kepada doktor pakar. Dan setelah dia menghabiskan 10 hingga 15 jam di hospital, dia balik dalam keadaan kemudahan rumah dia yang sangat tidak kondusif. Dan ini akan mengakibatkan punca kepada berlakunya kecuaian. Ya? Sebab itu, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya hargai kesungguhan kementerian. Itu kita tak dispute. Nyawa penting. Kita satu nyawa, rakyat biasa pun satu nyawa. Orang kaya satu nyawa, orang miskin satu nyawa. Orang ada duit pun satu nyawa, rakyat tak berduit pun satu nyawa. Tapi soal kesihatan, ini satu perkara pokok dalam kita bercakap tentang kualiti kehidupan di negara kita. Terhadap perkara yang saya sebutkan tadi, yang saya rujuk pada jawatankuasa penyiasatan bebas, yang sebenarnya berupa soal jawapan kementerian kepada soalan semalam mengenai kecuaian. Peratusan yang begitu tinggi dan langkah yang diambil oleh kementerian disebut dua, tata tertib dan memberi latihan. Tapi isu beban kerja, kekurangan kaki tangan, kurang komunikasi, kemudahan perubatan yang tidak cukup, ini perlukan jawapan daripada Timbalan Menteri. Jangka panjangnya bagaimana? Terima kasih.
sebelum jawab. Terima kasih yang berhormat Padang Serai dan yang berhormat Macang di atas beberapa persoalan yang dibangkitkan. Kita menyedari yang berhormat, beberapa perkara yang disebutkan oleh yang berhormat itu memang benar. Kita mempunyai warga kerja kita yang dibebankan dengan tugas-tugas, walaupun secara jelasnya kita telah berubah beberapa polisi termasuklah berkait rapat dengan pegawai perubatan siswaza kita, di mana tempoh tugasan mereka yang kita kurangkan kepada hanya 60 jam. Dan oleh daripada itulah yang berhormat, Kementerian Kesihatan telah merancang untuk melakukan transformasi sistem kesihatan kita, tapi agak malang yang berhormat, sahabat-sahabat, ada di antara sahabat-sahabat saya yang berhormat yang tidak menyokong kepada usaha ini. Jelas, saya juga memohon kerjasama yang berhormat kerana yang berhormat begitu memahami keadaan yang berlaku di Kementerian Kesihatan. Mungkin bolehlah yang berhormat memberikan sedikit kefahaman kenapa kita datang dengan idea 1K, yang belum lagi kita buat, kita belum dalam proses, tapi meminta pendapat-pendapat daripada orang ramai, termasuklah beberapa tindakan yang kita lakukan, kerana inilah sebabnya yang berhormat, kita ingin memperbaiki sistem kesihatan negara kita. Jadi perkara-perkara tersebut yang berhormat, kita jelas merupakan satu perkara yang harus kita atasi bersama, dan caranya adalah untuk melakukan beberapa perubahan, dan itu jelas, itulah sebabnya kenapa kita ingin memperkenalkan 1K dalam bidang kemahiran. Malam pula yang dengan TNC ini. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ada menyentuh dalam perbahasan sebelum-sebelum inilah, semasa sesi yang lepas pun saya ada sentuh, semasa Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri telah mengatakan TNC ini akan kita laksanakan di dalam negara. Kalau tak silap saya pada masa itu dua hospital di Seberang Jaya dan juga di Putrajaya. Saya ingin tahu setakat ini ada apakah perkembangan hospital-hospital yang melibatkan traditional and complementary medicine ini. Dan tadi Menteri mengatakan ada institusi yang akan mengeluarkan diploma terhadap pengamal-pengamal TNC ini. Itu akan bagaimana sekarang ini yang memberikan servis sekarang ini. Apakah mereka ini mempunyai diploma ataupun pengajian mereka itu diiktiraf oleh pihak kementerian? Kerana kita tahu banyak mempati akupuncture perubatan Cina ni ada yang direkognize, ada yang tak direkognize. Yang mempraktikkannya sekarang ni, di manakah mereka ini mendapat pengiktirafan untuk mereka memberikan perkhidmatan kepada pesakit-pesakit yang memberikan khidmat traditional and complementary medicine? Terima kasih. Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan yang berhormat. Saya mohon izin untuk menjawab soalan yang pertama dan yang kedua tu saya akan jawab kemudian yang berhormat sekiranya diizinkan. Yang pertama tu saya ingin memaklumkan bahawa memang benar yang berhormat, kita bermula dengan dua hospital, sekarang setelah berkembang kepada 10 hospital yang menawarkan perkhidmatan complementary, traditional and complementary medicine ini yang berhormat. Saya juga berjanji akan memberikan yang berhormat secara terperinci mengenai hospital-hospital ini. Saya bagi Kota Melaka lepas tu YB Pendang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Saya ada dua soalan yang ingin tanya Yang Berhormat Menteri, iaitu mengikut laporan surat khabar pejabat kesihatan dan juga ahli esko yang bertugas yang berfolio dengan kesihatan ini ada mengumumkan bahawa pada bulan Oktober laporan sudah terima dari oleh Jabatan Kesihatan ini dari pusat hemodialisis ini pada bulan Oktober. Pada masa itu hanya tiga pesakit yang dijangkit dengan hepatitis C. Tetapi sampai bulan November, 2 November, iaitu satu demi satu menjangkit hepatitis C ini sampai 19 orang, baru yang bagi itu 6 orang diarah ke pusat yang lain. Mengapa tindakan
tidak diambil pada bulan Oktober. Pada masa dia dilapor 3 orang menjangkit hepatitis C. Sebab masih tidak tahu punca bagaimana mereka menjangkit hepatitis C. Sepatutnya untuk satu tindakan serta-merta yang lain yang belum jangkit ni perlu diantar ke pusat yang lain. Mengapa sampai 19 orang? Itu yang pertama soalan yang saya ingin minta jawapan dari jemaat Timur Menteri. Yang kedua, tentang adakah pusat ini berlesen? Mengikut laporan ini katakan memang ia berlesen. Tetapi dalam satu jawapan oleh Yayasan Kebajikan Negara Malaysia kepada seorang penyakit yang minta permohonan untuk ini bantuan kewangan ini, alasannya yang permohonan ini ditolak ialah ada pusat dialisis yang dipilih belum dapat kelulusan lesen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab ini ada dua keadaan, yang satu katakan berlesen, satu pada masa itu belum berlesen. Sebab itu saya ingin dapat satu penjelasan yang lebih teliti lah. What actually happened? Dan kerana ini akan melibatkan mungkin tindakan mahkamah untuk samban ganti rugi. Sebab itu saya minta satu jawapan yang lebih tepat. Adakah pusat hemodialisis center ini berlesen dan all the time lesen, bukan katakan hanya selepas kejadian ini baru berlesen? Itu saya nak tahu. Yang kedua, yang pertama itu, mengapa tindakan tidak diambil pada bulan Oktober? Hanya sampai 19 orang menjangkit hepatitis C baru tindakan diambil, menghantarkan bagi 6 orang yang pesakit itu ke pusat yang lain. Terima kasih. Okay, untuk menjawab kepada persoalan tersebut, ya, Yang Berhormat, saya juga telah sebenarnya menyatakan mengenai masalah window period hepatitis C ini yang sehingga 10 minggu yang boleh menyebabkan pesakit mempunyai keputusan negatif apabila dilaksanakan pemeriksaan awal. Itu untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan, ya, mengapa kes tersebut berlaku pada bulan Oktober tapi masih belum ada tindakan susulan selepas itu. Dan ya, saya minta penjelasan, adakah ini tadi ujian darah tak boleh pastikan? Because the blood ujian darah is yang telah dilaksanakan, Yang Berhormat, tapi yeah, disebabkan oleh the factor of the situation with the window period of hepatitis C. Kadang-kadang you show a negative. Initially it was negative, lepas itu positif. Yeah? Dia berlaku because it has a window period of 10 weeks. Yeah. Okay. So it is window period for all the hepatitis C patients. Hepatitis C only window period of 10 weeks. Ya, saya akan menjawab secara supaya Yang Berhormat lebih faham. Ya, yeah, because saya belum sebenarnya merangkum sepenuhnya jawapan saya. Sekiranya diizinkan, mungkin Yang Berhormat akan lebih jelas mengenai situasi ini. Ya, sebelum itu mungkin saya bagi laluan pada Yang Berhormat Pendang. Mungkin terima kasih, Timbalan Menteri, Tuan Yang Dipertua. Simple saja soalan saya. Saya nak tanya, di dalam kita nak memberi lesen kepada pusat hemodialisis, saya pun biasa mengalami ini, tetapi kerana kegagalan mendapat ini tak dapat buka lah. Diperlukan seorang nefrologis ataupun pakar buah pinggang untuk memantau pusat-pusat nefrologis apa hemodialisis ini. Jadi saya nak tanya, berapa pusat seseorang nefrologis tu yang dibenarkan untuk memantau? Dia tak semesti seorang nefrologis untuk satu pusat hemodialisis. Kemudian berapa kerap seseorang nefrologis itu perlu memantau sesuatu pusat yang diwajibkan untuk mendapat pemantauan daripada pakar buah pinggang ini? Kerana kemungkinan kekurangan nefrologis inilah menyebabkan apa berlakunya kes-kes seperti mana yang disebut oleh Kota Melaka tadi ini. Ini saya ingat mendapat jawapan, kalau tak boleh sekarang mungkin boleh belakang ni. Yang Berhormat, ya, saya teruskan untuk memberikan sedikit penjelasan kepada Yang Berhormat Kota Melaka tadi. Ya, menyentuh mengenai kes yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, ya. Sebenarnya kita sentiasa mengutamakan keselamatan pesakit
kita yang menerima rawatan dialisis. Ya, ini merupakan keutamaan kita yang tidak langsung kita tidak boleh kompromi. Tambah hormat ya. Dan mengenai pertanyaan sama ada pusat dialisis ini berlesen, saya ingin mengesahkan di sini yang berhormat, sebenarnya pusat dialisis yang terlibat itu berlesen. Berlesen. Dan menjawab kepada yang perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat Pendang, kebanyakan sebenarnya dalam rekod kementerian sendiri pun yang berhormat, kebanyakan pihak premises ini dia mereka mampu untuk menyediakan infra, infrastruktur dan peralatan yang diperlukan. Ya, memang mampu sehingga mereka sanggup untuk membuka beberapa cawangan. Ya. Tetapi yang berhormat, kesukarannya adalah untuk memperolehi staff. Ya. Staff termasuklah pakar nefrologi yang disebutkan oleh yang berhormat tadi dan orang yang bertanggungjawab serta orang yang mengendalikan rawatan yang mempunyai kelayakan, latihan dan juga pengalaman dalam perawatan dialisis malah setengah daripada pusat dialisis ini memohon untuk pengecualian yang kita tak boleh bagi kerana kita mementingkan seperti saya katakan awal tadi keselamatan pesakit-pesakit kita. Dan menjawab kepada persoalan yang berhormat Kota Melaka, memang benar yang berhormat aktiviti penguasaan penguatkuasaan ke atas pusat hemodialisis swasta termasuklah pusat yang terlibat kadang-kadang agak sukar untuk kita memindahkan pesakit. Tapi dalam kes ini 6 pesakit seperti yang diketahui oleh yang berhormat telah dipindahkan ke pusat dialisis yang lain dan yang 19 lagi meneruskan rawatan kerana mereka telah disahkan mempunyai hepatitis C. Dan sebenarnya yang berhormat dalam kes-kes begini saya ingin jelaskan kepada Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli berhormat yang lain. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk menjalankan aktiviti penguasaan termasuklah mengambil tindakan perundangan kepada pusat hemodialisis swasta yang berdegil ini dan untuk berdegil serta mengabaikan keselamatan pesakit kita dan sehingga Disember untuk pengetahuan kedua-dua ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia ini sehingga Disember 2011 Kementerian telah mengambil tindakan ke atas 3 pusat hemodialisis swasta yang kita ambil tindakan. Yang satu kita tutup, yang keduanya kita bagi peluang untuk membaiki keadaan yang berlaku di pusat masing-masing. Dan pada masa yang sama yang berhormat, bagi premis baru, Kementerian Kesihatan hanya akan mengeluarkan lesen apabila premis tersebut memenuhi ketetapan yang diperlukan bagi memastikan pesakit serta kualiti pesakit kita, kualiti rawatan pesakit kita terjamin. Untuk beberapa persoalan lagi yang mungkin saya tak sempat jawab, saya mohon untuk menjawab secara bertulis. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat, adakah ada satu soalan yang akan dijawab yaitu tentang seorang pesakit buah pinggang ni dibanding dengan seorang pesakit buah pinggang yang menjangkit hepatitis C, apakah kesan yang paling teruk sekali? Adakah the life will be shortened, things like that. Itu saya ada dalam pembahasan. Saya juga akan menjawab secara betul. Boleh, terima kasih. Terima kasih.